Dewasa ini. Dewasa. Sangat merajalele. Dewasa ini. Dewasa. Sangat merajalele. Ah, beras kali kalau raja lele, merajalela kali inspektur. Ah, lo. Inspekturnya kan gue, jadi nggak apa-apa dong, sedikit kepleset. Kalian sebentar lagi akan saya tugasi untuk menangani kasus pencurian dengan modus yang sangat genting. Dengan mistis. Tolong korek informasinya sampai dapat. Baik, okay. Siap, Tor. Kita akan korek informasinya sampai ke upil-upilnya. Nah, atur aja. Saya mengambil yang itu. Baik. Nah, cabut bulu hidungnya. Ini dia. Ini dia. Tolong interogasi dengan baik. Jangan di sini. Jangan-jangan situ-situ. Cepat. Eh, sebentar. Iya. Saya mau ada urusan penting di warteg. Situ. Ya, dasar perut bentong. Ngurusinnya makanan melulu. Eh, ngaku nggak? Gimana cara kamu ngambil duit tersebut? Saya tidak mau bilang kalau pencurian itu dilakukan dengan trik hipnotis. Itu rahasia. Oh, nggak mau ngaku ya? Ini mesti pakai kekerasan. Tor, kerjain dia. Gua demen nih ngerjain yang beginian nih. Halo. Eh, jangan ngeres kayak gitu dong. Sampai takut? Ayo, takut. Ayo. Kamu ngaku gak? Kalau gak saya cabutin bulu ketek kamu satu persatu. Yeay, cabut aja, gak ada bulu ketek kok. Gak kalmaning, sontu. Oke, kalau gitu saya telepon. Ini biar lebih dramatis. Sas. Halo? Itu bukan. Halo? Ya, bos. Bagaimana bos? Kita butuh penawaran untuk ini nih bos. Apa namanya? Penawaran untuk apa? Penawaran, oke? Okay? Iya, untuk kasih hukuman. Iya betul. Oke. Okay. Oke. Okay. Jadi kalau misalnya dia mengaku, kita kasih hukuman itu, oke? Okay? Oke. Okay. Roger kasih gitu kasih hukuman katanya. Kasih hukuman. Ayo. Baik. Lakukanlah. Karena kan pengakuan kamu itu melarat, maka bos kita akan menawarkan satu bulan di penjara, jail. Jangan udah dibuka. Or no jail. Itu nggak ya pemirsa? Jail or no jail. Loh, bagus bahasa Inggrisnya kalau dia ya. Karena saya tidak mau lama-lama di penjara, saya pilih jail. Oke, tetapi oleh karena kamu memilih jail, kamu harus membuat pengakuan. Baiklah. Bagaimana pengakuannya? Ya, saya memang mencuri dengan cara hipnotis. Saya akan tunjukkan bagaimana caranya. Gimana caranya? Begini caranya. Sini, sini. Tatap mata saya. Tatap mata saya dalam-dalam. Ya. Sersan. Saya minta dompetnya. Dengan cara hipnotis, kita cuma nggak bisa kita bisa menguras uang, tapi nggak cuma itu. Apalagi? Bisa mengetahui isi hati. Iya bisa. Oke, saya coba ya. Tiga. Apakah Kopral Tora itu ganteng? Iya, ganteng. Apakah engkau mencintainya? Enggak. Mendingan sama Inspektur Roni aja. Kenapa? Dia orangnya kaya. Kalau Tora tuh kere. Mungkin harus masuk ke dalam pikirannya. Tapi gitu lo harus dihipnotis juga. Boleh. Oke, boleh ya. Tatap mata saya. Tatap mata saya dalam-dalam. Jangan kedalaman. Boleh nggak saya minta dompetnya? Minta dompet. Oke, boleh deh. Cepet dong.